Seperti inilah kepanikan warga saat berusaha menyelamatkan satu unit sepeda motor dari dalam rumah bedeng yang terbakar. Berlokasi di RT 11, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Rabu siang. Besarnya kobaran api yang diduga akibat arus pendek listrik dari bangunan bengkel yang ada di samping rumah, membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan dan harta benda milik penghuni bedeng. Selain membakar dua unit bedeng, kebakaran juga menghanguskan satu unit mobil kijang dan satu unit sepeda motor yang berada di dalam bengkel. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran Kota Jambi menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Api berhasil dijinakkan setelah 1 jam. Pemilik rumah tidak dapat menyelamatkan harta benda mereka. Nah, asal api ini diperkirakan akibat arus pendek. Dari mana Pak? Dari bengkel. Kalau kita lihat kejadian ini pusatnya di bengkel. Yang hangus bengkel. Akibat kejadian ini itu menghanguskan satu tempat usaha bengkel mobil dan dua rumah tempat tinggal bedeng. Korban jiwa tidak ada, korban luka ringan juga tidak ada. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui penyebab kebakaran, lokasi kebakaran dipasang garis polisi oleh aparat kepolisian Polsek Jambi Timur. Para penghuni bedeng selain kehilangan harta benda, juga terancam kehilangan tempat tinggal. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.